Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas planet Ross 508b Super Earth yang berada di zona layak kuning. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Gerakan yang sangat kecil dari sebuah bintang ukuran kecil mengungkapkan keberadaan satu planet ekstra surya, superbumi atau disebut Super Earth. Planet tersebut diperkirakan mengorbit dalam posisi mendekati layak huni. Bintang Ross 508 sebagai bintang induk planet Ross 508b adalah tipe bintang KT merah yang redup. Cahaya bintang tidak panas, setidaknya planet yang layak untuk kehidupan harus sangat dekat ke bintang. Letaknya hanya 36,5 tahun cahaya, namun cahaya bintang tersebut terlalu redup untuk dilihat dengan mata telanjang. Astronom telah mengonfirmasi keberadaan dunia atau planet super ini memiliki 4 kali massa bumi, jadi terlalu besar walau disebut planet berada di wilayah layak huni. Mengingat ukuran planet, sangat mungkin planet Ross 508b sebagai planet berbatu dan bukan planet gas. Di awal penemuan, planet Ross 508 disebut bukan planet habitat dan tidak ada makhluk yang dapat hidup di planet tersebut. Namun, penemuan terbaru menggunakan teleskop Subaru atau NAOJ di Pulau Hawaii menggunakan teknik khusus untuk melihat di sekitar bintang yang sangat redup. Mencari eksoplanet yang layak huni agak terhalang dari alam planet itu sendiri. Satu-satunya pola yang kita miliki sebagai parameter adalah ciri seperti planet bumi. Sebuah planet yang relatif kecil mengorbit pada jarak bintangnya di mana suhu kondusif untuk air dapat mencair di permukaan. Inilah yang dikenal sebagai zona layak huni. Zona layak huni ini sebuah planet di mana planet tidak panas dan tidak dingin membeku dan tentu saja berbatu. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait planet superbumi yang ditemukan dalam zona layak huni, yaitu Ross 508b. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.